coveragenya kurang kalau buat kulitku, karena kulitku udah major, bukan kulit yang polos lagi. Dan sepanjang 2017 aku udah pakai ini AA Matte Powder Cushion Oil Control. Ini juga SPF 50. Ini high coverage banget. Sama aplikasi kelihatan putih banget, tapi setelah itu nggak ada masalah. Ini aku inget ini ada dua warna aja, 21 dan 23. Ini aku pakai yang 21 light peach. Selanjutnya mau cobain ini Real Brow 4D Tint. Aku dapetnya warna yang 03 yang dark brown itu jadi kayak gini. Jadi lihat di sini before-nya tuh bisa tipis banget, terus abis itu jadi menebal gitu setelah 3 sampai 5 menit. As you can see, I mess up it here, agak berantakan gitu, jadi mau diberesin pakai micellar water. Sisi krimnya langsung menyerap, terus kemudian aku top dengan ini, cushionnya yang matte. Ini, kedua produk ini gak ada yang perlu disetting, langsung menyerap dan beberapa detik itu udah langsung go. I set up with another product, bukan dari Getty Doll. Karena aku nggak punya di sini, nggak tahu mereka ada atau enggak. Selanjutnya aku mau mainan dengan palet eyeshadow-nya. Jadi aku lihat ada 3 series, warnanya ada yang kayak smoky atau gimana gitu, ada yang warna apa lagi. Coba ya. Warnanya natural banget. Reminds me Maketri yang ketiga dari Urban Decay. Mirip-mirip kayak gitu warnanya. Since the first row is so pale, I think I will play with the second row. I will take this matte. Pakai spon applicatornya dari Getty Doll, aku ngambil warnanya ini. Next color, yang lebih gelap lagi, yang ini. Kembali ke Hakuhodo B127. Kemudian ambil yang gold ini, letakkan di bagian tengah mata. Warna emasnya nggak keluar seperti yang aku harapkan, jadi ini sponsnya aku basahin. Kemudian warna yang paling terang ini, yang matte, aku pakai di brow bone. Daytime atau office gitu udah cukup. Dengan warna yang paling gelap dari paletnya, aku pakai pencil brush untuk bawah matanya. Dan outer corner di sini. Dan produk terakhir yang mau dicoba ini lipstick Nude Me dari Getty Doll. Kemarin tuh udah dapat, kayaknya warnanya agak gelap gitu atau gelap banget, nggak inget, kayaknya coklat brown, dark brown atau gimana gitu dipakai, wow banget. Ini yang warna 04 rose blue. Untuk dove applicatornya kayak gini. Jadi sekali dip langsung aku taruh di tangan juga untuk bibir aku. Ini full, emang bibir aku kering banget jadi kelihatan kayak ada garis-garisnya gitu. Expired dalam waktu 6 bulan. Udah nggak begitu ngeset, dia udah nggak kelihatan apa-apa lagi, udah nggak transfer. Very nice. I think that's all mainan makeupnya dengan produk Getty Doll. I hope you like it. And please comment below. Ada surprise giveaway for you dari produk yang aku pakai hari ini. Please comment below. And as always, thank you for watching and see you in the next video. Bye beauties.